wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman. Malam ini saya ada di depan Masjid Jami Baitur Rahman Kendal. Nanti kita lihat seperti apa malam takbir di Masjid Jami Baitur Rahman Kendal. Dan juga nanti kita coba tanya sama tamir masjid. Nanti kalau coba kita cari ya, kita temui, kita minta penjelasan juga. Besok pelaksanaan sholat di Masjid Jami Baitur Rahman Kendal seperti apa ya pelaksanaannya. Yuk kita masuk aja yuk, kita lihat seperti apa keadaannya.
lagi bersama Ketua Tamir Masjid Jami Baitur Rahman Kendai. Jadi malam ini kita ada di Masjid Jami Baitur Rahman melihat keadaan malam takbir di Masjid Jami Baitur Rahman Genteng seperti apa, dan juga persiapan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri besok pagi di Masjid Jami Baitur Rahman ya. Jadi nanti kita minta keterangan sama beliau seperti apa pelaksanaannya, biar nanti lebih jelas ya. Assalamualaikum Pak Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan tadi ingin nge-vlog malam takbiran di Masjid Jami Baitur Rahman seperti apa, dan saya lihat kok sepertinya ini di pelataran parkir ini di cat-cat putih ini untuk pelaksanaan besok Pak ya, ini pelaksanaan sholat id besok ya. Ya insyaallah Amir Masjid Besar Baitur Rahman Genteng besok pagi melaksanakan sholat Idul Fitri, tentunya dilaksanakan dengan menggunakan protokoler kesehatan. Yang saya tanyakan di cat-cat parkir ini itu maksudnya itu masalah sop. Jadi sopnya melakukan physical distancing. Oh, tetap dilakukan Pak ya physical distancing. Ya. Ada jarak Pak nggih. Jadi physical distancing tetap dilakukan. Mulai dari muka sampai belakang tetap melakukan physical distancing. Dari dalam ya seperti ya. Yang video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi waktu di Masjid Jami kita bisa lihat yang di dalam. Bukan hanya tempat duduknya saja. Tamir Masjid Baitur Rahman ini melakukan physical distancing. Jamaah yang masuk ke masjid ini harus melalui bilik antiseptik. Ini kita siapkan dua tempat bilik antiseptik. Bahkan ketika setelah selesai masuk dalam bilik antiseptik itu harus pakai termogan. Oh, ada petugas yang ada ngetes itu Pak, pakai sekitar termogan. 6 orang yang bertugas untuk memegang termogan tersebut. Berjumlah berapa Pak? Sekitar 6 orang. Sekitar 6 orang yang bawa termogan. Karena jamaahnya kalau banyak sedikit termogannya ini tidak mencukupi. Kewalahan. Oleh karena itu kita siapkan sebanyak-banyaknya. Misal Pak, ada salah satu jamaah besok yang ingin sholat id di Masjid Jami Baitur Rahman dan ternyata suhu badannya di atas normal, bagaimana Pak? Apa yang diambil sikap oleh Tamir Masjid Jami? Kalau suhu badannya di atas normal, maka untuk menjaga keamanan kesehatan daripada masjid dengan terpaksa mohon maaf untuk tidak mengikuti sholat id bersama-sama para jamaah. Oh, jadi tidak boleh Pak ya? Bahasa kasarnya begitulah. Iya, karena demi keamanan bersama juga. Bersama. Biasanya kan setahu saya ya, karena saya kalau sholat id di masjid di sekitar rumah saya, jadi belum pernah ke Masjid Jami. Katanya kan kalau sholat id itu di Masjid Jami jamaahnya sampai di pertigaan di traffic light lampu merah gendang wetan Pak, bener itu ya? Jika kondisinya kondisi normal ya, maka jumlah jamaah Masjid Besar Baitur Rahman ini di samping masjid dan halamannya penuh ya, bahkan dari jalan raya itu sampai jalan Temuguru kira-kira 200 meter dari masjid itu penuh arah ke utara ya, itu ya, dari traffic light ya. Ya, nah kami tidak tahu ketika terjadi wabah corona yang seperti ini, jadi besok seperti apa, tapi persiapan kami semaksimal mungkin kita upayakan untuk menghadapi jumlah belutannya jamaah. Terus yang misal yang di luar lingkungan masjid Pak, yang seperti yang sampai di jalan itu, bagaimana himbauan dari pihak Tamir kepada jamaah besok? Himbauannya tetap sama, agar supaya melakukan physical distancing untuk mengatur sopnya. Biasanya jamaah tersebut di sini tertib mengikuti arahan-arahan panitia pelaksana sholat Idul Fitri dan mengikuti khutbah sampai selesai. Jadi protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Harus tetap dilakukan meskipun yang di jalan raya. Oke. Okay. Siap. Nggih. Terima kasih sekali Pak nggih. Terima kasih. Itu tadi ya teman-teman keterangan dari Bapak Haji Mudar selaku Ketua Tamir Masjid Jami Baitur Rahman Genteng tentang malam takbir malam ini ya. Jadi kita lihat tadi termasuk pelataran di parkirnya yang juga dicat-cat dikasih tanda putih-putih ya. Jadi itu untuk menata safnya besok saat pelaksanaan sholat id ya. Tadi juga kita lihat yang melakukan takbir saat ini dan juga keterangan dari Bapak Haji Mudar tentang pelaksanaan sholat id di Masjid Jami Baitur Rahman besok pagi seperti apa. Jadi tetap protokol kesehatan diterapkan di sini ya. Jadi semacam pakai masker, terus juga termasuk tersedia dua bilik malah ya. Terus juga sebelum masuk masjid di tes dulu suhu badan melalui termogan ya. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan
tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa, jangan lupa subscribe Embon Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.